Tembagapura ini kan ada nyawa manusia. Iya. Menyangkut dengan nyawa manusia, sehingga kami mohon arahan oleh Presiden menyangkut kita sementara untuk apa tutup Freeport dulu. Iya. Karena makin lama makin di sana itu meningkat. Iya, ini iya. Salah satu untuk memutuskan rantai virus corona yang masuk di Tembagapura adalah itu mereka harus berhenti pekerjaan. Karena di daerah Freeport itu mereka bersama-sama duduk, bersama-sama masuk mes makan, bersama-sama naik bus, bersama-sama naik tram dan lain-lain mereka. Sehingga ini memang fatal sekali untuk daerah Freeport. Sehingga kami minta arahan dan petunjuk kepada Presiden. Nah, kami pun terbisa mengambil langkah untuk semata-mata kami punya hak dan kami langsung menutupkan, tidak bisa. Ya, ya. Sehingga kami minta arahan dari Presiden di sana, Presiden dan Menteri yang terkait. Kalau di sana mereka menurut jawaban kita bahwa setuju, ya. Persilakan, maka kita akan berhenti selama satu bulan untuk tutup sementara. Oke, Bapak. Tapi sebelum menyurati Presiden, nanti tadi kan Bapak sudah tegaskan bahwa nanti kedepannya orang dari PT Freeport tidak boleh masuk ke Timika untuk memutus rantai itu, termasuk untuk perketat jaga di mil berapa tadi kan? Iya, jadi kami sudah itu, instruksi sudah keluar. Instruksi kemarin sudah keluar, menyangkut dari